saat awal pernikahannya. Ternyata Reino Barak dan Syahrini sempat membuat perjanjian. Reino Barak mengaku terpaksa membuat perjanjian dengan Syahrini lantaran ada sesuatu yang membuatnya takut mengalaminya. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Ketakutan Reino Barak ini tak lain adalah soal mengapa hingga kini dirinya dan Syahrini belum memiliki anak. Mantan kekasih Luna Maya tersebut mengungkap alasan Syahrini yang hingga saat ini belum mengandung. Rupanya ada perjanjian yang telah dibuat Syahrini dan Reino Barak perihal hal tersebut. Reino mengatakan, sejak awal pernikahan mereka telah mengikat janji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu. Sebab kata Reino, ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak, semua akan berubah total. Karena saya ingat sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda. It's different, kata Reino yang dikutip. Berbeda dengan mertua Syahrini yang panjatkan doa untuk cucunya nanti. Kedua orang tua Reino Barak ikut memberi doa pada sang mantu. Mengutip beberapa sumber, ditambah ada sebuah harapan untuk segera menimang cucu dari Syahrini dan Reino Barak. Momen tersebut terekam saat sebelum pemotongan tumpeng dilakukan. Insya Allah dipanjangkan umurnya, ucap Rosano Barak. Mendengar raya mertua kesayangan memanjatkan doa, Syahrini pun lantang mengamininya. Amin ya Allah, sahut Syahrini. Bahagia dunia akhirat Ibu Rosano Barak. Amin, jawab Syahrini. Tak hanya itu saja, Rosano nampaknya juga tak tahan ingin segera menimang cucu. Ayah Reino Barak tersebut khusyuk mengucap doa agar Syahrini segera berbadan dua. Bak mengetahui sang ayah mertua sedang memberikan kode, Inces pun tak kuasa menahan senyum. Dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Rosano Barak. Amin, tukas Syahrini. Kedua orang tua Reino Barak ikut memberi doa pada sang mantu. Mengutip dari beberapa sumber, ditambah ada sebuah harapan untuk segera menimang cucu dari Syahrini dan Reino Barak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru.